Ini adalah gearset punyanya CB150R. Ini kode partnya K15, berarti dia punyanya CB150. Ini original ya. Seperti ini penampakan wadahnya. Ini segelnya AHM. Ini saya beli harganya 275.500, 275.500 rupiah. Ini akan coba saya buka dan mau saya bandingkan dengan yang lama yang mau diganti. Kira-kira bedanya jauh atau enggak? Saya buka dulu. Ada 15 gigi yang depan. Yang 45 gigi, yang depan 45, yang depan 15. Rantainya ada di sini. Ini rantainya. Ini akan saya coba bandingkan antara gearset atau sprocket yang baru dengan yang lama. Lihat tampilannya. Meski tampilan memang susah dibedakan ya untuk kondisinya. Seperti ini. Yang baru seperti ini, yang lama seperti ini. Yang lama ini yang setelannya rantainya sudah hampir mentok. Dan itu ketika saya pakai yang lama ini kadang timbul suara hentakan keras, dia cetak gitu, menakutkan suaranya. Nggak tahu kenapa, atau mungkin loncat apa rantainya loncat atau gimana, saya nggak tahu. Jelas ada suara yang sangat keras kadang-kadang, kayak nggak pas tuh, nggak pas di sprocketnya, jadi timbul bunyi tak gitu, keras sekali. Sekarang akan saya coba bandingkan gimana kondisi gigi-giginya antara yang baru dan yang lama, apakah ada perbedaan. Nah, caranya ini kita lihat. Lepaskan, ya, coba lepaskan. Kita lihat dari ketebalan di ujungnya. Semua kelihatan ya. Dari ketebalan di ujungnya emang susah dibedakan, masih ini hampir sama. Lihat seluruh seluruh ini gigi-giginya, ketebalannya lihat hampir sama. Dilihat dari sini yang bersama, nggak ada perbedaan yang mencolok.
dari samping. Secara ketinggian juga nggak bisa, susah dibedakan ya, masih hampir sama. Jadi apa yang bedakan saya nggak tahu ini. Kita cek dari sini. Kenapa saya nggak melihat perbedaan yang jelas ya antara yang baru sama yang lama? Ya, kelihatan, tetap kelihatan sama persis. Tapi kenapa bisa berbunyi kasar seperti itu? Tidak tahu. Lihat, ketebalannya juga sama. Ya, beda tipis ya. Tidak tahu kenapa yang lama sama yang baru tidak berbeda jauh. Apa mungkin apa rantainya saja yang perlu diganti, saya kurang tahu. Terus sekarang kita yang kecil, kita cek yang sprocket yang kecil, yang lama ini yang baru. Lihat dari ketebalan ujungnya, ini juga sama, enggak begitu beda jauh. Kenapa yang masih bagus ini? Kayaknya menurut teman-teman ini beda atau enggak, yang lama sudah terlalu aus atau tidak. Tapi kalau secara kasat mata seperti ini kok masih bagus ya kayaknya. Jadi gigi-gigi yang di sprocketnya, baik yang gede maupun yang kecil, itu ukurannya masih bagus. Kita jajarkan. Jadi mungkin yang berbeda jauh mungkin rantainya. Nanti saya cek antara yang baru sama yang lama, apakah melarnya itu terlalu jauh. Nah, kalau saya seperti ini, saya berpendapat mungkin yang perlu diganti itu hanya rantainya saja mungkin. Nanti kita cek apakah rantainya itu terlalu aus. Itu dari segi gigi-giginya antara yang baru sama lama, ini tidak ada perbedaan yang mencolok. Oke, nanti kita ukur yang rantainya. Ini akan saya coba ukur antara yang ini yang lama, ini yang baru. Saya ukur ini panjangnya celah ini, ya antara yang lama dengan yang baru, apakah yang lama ini terlalu melar, dan kalau melar itu melarnya berapa dibanding dengan yang baru. Saya akan pakai jangka sorong atau sigmat dengan ketelitian 0,0, akurasinya 0,05 mm ini ya. Akurasinya adalah 0,05 mm. Pakai yang sebelah sini. Ukurnya.
Saya akan ukur yang ini, yang bekas. Ini seperti ini. Posisinya agak susah. Masuk sini. Dan kita tarik sini ke kanan. Ini nolnya. Kita tarik ini. Sudah. Kita baca. Ini berarti 4 mili, 0,6 ya. Jadi ini jaraknya itu 4,60 mili. 4 mili, 0,6. Jadi 4,6 karena yang lurus itu yang 6 ya. 4,6 mili. 4,6 mm. Cek lagi di bagian yang lain. Ini 4,5 ya. 4,5 mm. Tadi 4,6. Cek lagi. Ini 4,5 juga ya. 4,44. 4,44 mm. Ini hampir 5 ya. Ini 4,9. Atau ya 4,85. Yang ini lebih tinggi juga, 4,8. Sekali lagi. Ini 4,45. Jadi kesimpulannya untuk yang lama ini di atas 4,5 mm. Ada yang 4,9, ada yang sekitar, jadi di atas 4, kira-kira dia di atas 4,5 mm. Sekarang kita cek yang baru dengan cara yang sama. Nah, dia mendekati 4 ya. Dia 4,2. Ya, bandingkan 4,2 bandingkan 4,5, selisih rata-rata selisih 3 mili, tapi kan dikalikan berapa banyak mata rantainya. Sama ya, 4,2, ini malah 4,15 ya, 4,15. Oke.
4,4 pas. Cek lagi. Ini 4,1, 4,2 ya tadi. Nah, jadi kesimpulannya yang rantai baru itu jarak ini, celahnya ini, jarak celah ini adalah antara 4 sampai 4,2 mm, sedangkan yang bekas itu sudah di atas 4,5 mm. Yang 4, meskipun selisihnya itu enggak sampai, hanya beberapa, selisihnya 0, di atas 0,3 mili, tetapi kan dikalikan jumlah matanya jadi panjang. Jadi yang baru itu sekitar 4 sampai 4 mili sampai 4,2 mm. Yang ini yang lama itu 4, di atas 4,5 mm. Nah, dari pengukuran ini saya bisa simpulkan sesuai pendapat saya bahwa yang perlu diganti itu hanya rantainya sebenarnya. Gearnya kita sudah bandingkan di awal itu tidak ada perubahan yang sangat berarti bagi yang lama. Jadi yang perlu diganti sebenarnya hanya rantainya aja. Cuma karena saya sudah beli satu set, ya saya harus pasang yang baru set. Nah, dengan pengalaman ini, bagi teman-teman yang mau ganti gear set, untuk bisa menghemat biaya, coba cek dulu gearnya, sprocketnya. Kalau masih bagus berarti tinggal ganti rantainya aja, karena bisa cuma menghemat ya. Untuk rantai mungkin harganya bisa di bawah 100.000 untuk beli rantainya aja. Kalau gear set kan di atas 200.000, jadi kita bisa menghemat pengeluaran untuk motor kita. Oke, setelah ini saya pasang, nanti saya perlihatkan kalau sudah dipasang di motor. Terima kasih. Ini sudah terpasang. Setelannya 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 strip, 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga sama 5, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Dengar suaranya, bagus sekali. Demikian teman-teman, sekedar sharing tentang gear set yang bekas saya simpan, yang masih berharga yang gearnya. Kalau rantai mah sudah rusak, barangkali suatu saat bermanfaat. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.